Aksi Liga Super selepas tiga kali tewas berturut-turut, akhirnya Sri Pahang FC berjaya melakar kemenangan bergaya 5-0 menewaskan UiTM FC 5-0 di Stadium Darul Makmur, Kuantan malam tadi. Kemenangan tersebut dilihat mampu menjadi tonik terbaik buat skuad bimbingan Dolah Saleh menjelang aksi menentang Selangor FC 5 Mei ini. Menurut Dolah, beberapa penambahbaikan perlu dibuat bagi memastikan prestasi pasukan lebih baik dalam perlawanan, khususnya melibatkan momentum kemenangan. Keadaan yang cukup bersahaja sebenarnya, Pahang Sri. Dari segi permainan, masih lagi jauh. Kalau kita nak lawan tim-tim yang atas ni, masih lagi jauh lah lagi untuk bersaing. Tapi insya Allah, macam saya cakap juga tadi, kemenangan malam ini sebenarnya dapat suntikan untuk perlawanan persaingan kedua nanti. Beliau turut memuji barisan pertahanan yang mempamerkan corak permainan berkualiti dengan kehadiran Harold Golan, biarpun pemain berkenaan masih lagi belum berada di prestasi terbaik ekoran kecederaan sebelum ini. Dalam perlawanan tersebut, menyaksikan gol pembukaan tuan rumah hadir seawal minit pertama menerusi Lee Tak minit ke-34 sebelum penyerang import Pedro Hendrik menjaringkan gol kedua buat tuan rumah selepas menewaskan penjaga gol UiTM Muhammad Asfar Arif Muhammad Sukri. Muhammad Bakiuddin Syamsuddin dan Harold Golan masing-masing menjaringkan gol ketiga dan keempat Sri Pahang pada minit ke-66 dan 70. Dua minit kemudian, pemain tengah UiTM Muhammad Fahmi Muhammad Rizam menghadiahkan gol kelima buat Sri Pahang hasil jaringan sendiri.